Oke, assalamualaikum. Jumpa lagi bareng saya Starmon Channel ya. Di video kali ini ada sebuah cerita ya. Ketika saya berjalan-jalan ke Bumiayu menjelang maghrib sore hari ya. Ya, saya mengajak istri saya untuk jalan-jalan, namun ternyata saya terjebak hujan atau kepontau hujan. Ya, akhirnya saya pun mendekikis lah ya di bawah sebuah toko di depan toko maksudnya. Waktunya udah maghrib, saya membayangkan nih kalau terjadi pas bulan Ramadan, aduh sedih banget kali ya. Ya mau maghrib mau buka tapi ternyata kejebak hujan. Ya padahal ini Ramadannya tinggal ya kurang dari 2 bulan lah ya. Mudah-mudahan ntar sampai ke sana udah agak terang sedikit, cuacanya nggak terlalu banyak hujan. Ya walaupun bagaimana hujan harus kita syukuri karena ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adem banget, atis banget. Oke, buat kalian jangan lupa yang belum subscribe channel saya ya, tolong di subscribe dulu ya. Caranya itu tonton dulu video 3 menit atau separuh dari durasi video yang ditonton kemudian baru subscribe. Oke, terima kasih ya untuk Anda warga Bumiayu, selamat menjelang bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalankan ibadah dengan sempurna dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin dong. Ini kalau nanti kejadiannya pas bulan Ramadan tentu sedih banget ya, terutama mereka para pedagang yang udah nyiapin dagangannya ya. Udah dari pagi, siang, sampai menjelang sore udah disiapin, udah dimasakin. Dengan harapan sore nanti bisa terjual ya. Tapi ternyata hujan turun. Ya itulah namanya fenomena alam ya. Bagaimana juga hujan adalah merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, buat kalian yang udah nonton video saya ini ya, terima kasih ya. Semoga panjang umur, ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.